guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry banget nih, udah hampir 6 bulan aku gak upload video. Sampai aku terima email dari YouTube kalau aku tuh udah diwanti-wanti gitu, kayak mau diputus monetnya kalau gak upload-upload. Sedih banget. Jadi sekarang aku harus upload, guys. So guys, ini sebenarnya videonya udah lama tapi baru aku edit. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau di tempat wisata Gunung Mas di Puncak itu ada yang namanya Tea Bridge. Jadi kayak jembatan gitu, sekelilingnya itu kebun teh yang indah banget. Ini tuh cocok banget buat kalian kalau mau healing, mau refresh mind kalian gitu. Pokoknya wajib banget cobain datang ke sini ya, guys. So, please keep on watching. Jadi guys, kalau kalian dari Jakarta keluar Gadok, nah itu masih kurang lebih sejam ya. Itu nanti posisinya ada di sebelah kanan ya, agrowisata Gunung Mas. Untuk tiket masuk Gunung Masnya nanti dibayar di sini ya guys, dan ini untuk harga tiket masuknya. Tapi untuk Tea Bridge-nya nanti bayar lagi ya guys di sana. Kalau udah masuk Gunung Mas tuh hawanya sejuk banget ya guys. Jadi bikin mata kita tuh seger banget ngeliat yang hijau-hijau, guys. Di Gunung Mas juga ada banyak penginapannya ya guys. Dan kayaknya juga ada kayak glamping gitu deh. Oke, kita udah sampai nih guys di Tea Bridge-nya. Sekarang kita lagi mau parkir dulu. Oke, untuk harga tiket masuknya yaitu 10.000 per orang, dan untuk anak di atas usia 3 tahun udah bayar ya guys. Langsung aja yuk kita cus naik Tea Bridge-nya guys. Hati-hati. Indah banget kan ya, masya Allah. Kalian bisa banget foto-foto di sini dan dijamin hasilnya tuh bagus banget, guys. Nah, itu yang tenda-tenda itu glampingnya, guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa jadi referensi untuk kalian. Oke, thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.